الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علوم في دارين ويحصل dan hasil jual beli bi ijabin dengan ijab. Ijab itu berarti penjual. Ka akrat tuka hasil hutang, bukan jual beli ya. Alim bicara hutang ya. Hasil oleh hutang, wayahsul dan hasil ya, hutang. Bi ijabin dengan ijab, berarti ijab di sini adalah ya, pemberi pinjam, memberi pinjam, memberi utang, piutang, si piutang ya, kepada yang ngutang. Ka'akratuka haza, seperti aku hutangkan kepada engkau ini ya, aku hutangkan kepada engkau ini. Hasilnya ngomong begini, artinya hasilnya bisa ya, dengan cara begini, saya pinjamkan ke saya hutangkan engkau ini duit umpama, saya hutangkan kepada engkau ini dalamnya duit umpama ya, saya hutangkan kepada engkau ini. Tu begitu ngomong begitu bisa. Au malak tuka hu ala antarudda hu antarudda mislahu. Atau ngomong begini bisa juga. Aku permilikan kepada engkau akan dia. Ini dia. Aku permilikan. Aku permilikan. Aku jadikan hak milik kepada engkau akan dia ini umpamanya ala antarudda mislahu ya, atas bahwa engkau kembalikan yang sepertinya, artinya janji ya, engkau kembalikan yang sepertinya ini, saya permilikan kepada engkau akan dia ini, tapi janji kau kembalikan yang seperti ini lagi. Boleh begitu. Atau juga bisa ya, ijab dengan cara begini. Au khudhhu wa rudda badalahu. Ambil olehmu akan dia. Ambil olehmu. Khudhhu, ambil. Ya. Tapi ntar kembali lagi seperti ini. Ya. Nanti kembali lagi seperti ini. Kembali lagi seperti ini. Yang sama. Menjam begitu. Ya. Kalau lebih kembali lagi tapi berlebih ya, warudda ya badalahu wa zidku, wah itu enggak boleh, tambahkan dia ya, itu namanya apa, bunga haram. Sekarang bank ulama bersisi paham, ada yang haramin, ada yang halalin. Kalau saya dalam hal ini, saya ngikut kepada ulama yang mengharamkan. Kalau ada orang mengatakan, jangan tinggal di sini. Karena siapa yang tinggal di sini? Ya. Kalau yang mengharamkan bunga bank, jangan tinggal di Indonesia. Karena semua lewatnya pakai bank semua. Jangan tinggal di sini. Enggak bisa. Emang ente enggak ngaji. Lihat Fathul Muin. Ya. Kemarin udah tuh kita bahasnya.
tentang masalah tikus sudah amul balwa. Ya, sudah amul, sudah ya, sudah amatil balwa, sudah umum bala. Maka enggak apa-apa tuh kena tikus, tai tikus. Tapi jangan dibilang tai tikus itu halal. Sama dengan bunga bang, jangan bilang itu halal, tapi enggak apa-apa udah. Kita makan abu riba, yang penting jangan dianggap halal. Gitu. Itu yang lebih aman. Iya. Ya seperti sekarang kita kemana-mana ya mau bang semua, beli motor bang, beli mobil bang, beli rumah bang. Iya. Ya semuanya bang, 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 bang. Seperti itu, ya. Jadi jangan kita menganggap itu halal. Masih ada kita nabung di bank syariah. Au isrifhu, boleh juga kayak begini. Ijab, isrifhu fi hawaijika wa rudda badalahu. Au isrifhu, isrifhu, ambillah dia. Ya. Ambillah dia. Ambillah dia dan gunakan. Isrif biasanya begitu. Daya gunakan. Ambil daya gunakan. Fi hawaijika, untuk ya pada hajat-hajat engkau. Warudda badalahu, dan kembalikan akan dikembalikan olehmu akan gantiannya. Kembaliin gantiannya. Ya, ini model-model lafaz ijab. Ya, jadi ada akratuka, ada malaktuka, ada khuz warudda badalau, ada istribhu fi awaijika warudda badalau. Boleh. Silakan mau pakai yang mana? Fa in huzifa, maka jika dibuang, warudda badalau fa kinayatun, maka itu kinayah. Jadi dibuang, rudda badalahu. Ya. Jadi dibilang dibuang, maka jika dibuang lafaz rudda badalahu, jadi dibilang khuz aja, ambil. Maka itu namanya kinayah. Fa kinayatun, itu namanya kinayah. Wa khudhu faqat, dan khudhu saja. Ya. Dari tanpa mengatakan, ya. Kalau tadi kan jika dibuang, warudda badal dibuang, ya. Lapasnya ini yang tadi, jika dibuang lapas warudda badalahu, itu kinayah. Kinayah dalam ngutang atau minjam. Wa khuzhu, dan khuzhu saja, ya. Tanpa mengatakan warudda badalahu. Lagun, itu adalah lago, ya. Lagun, lago, maksudnya lago tidak jadi. Illa, kecuali in sabakahu, kecuali jika mendahului akan dia perkataan khuzhu oleh perkataan akridni hadha, gitu. Jadi sebelum mengatakan khuzhu udah ngomong akridni hadza. Akridni hadza. Pinjamkan olehmu kepadaku ini. Pinjamkan olehmu kepadaku, pinjamkan olehmu kepadaku ini. Lalu dibilang khuzhu, ambil. Fayakunu qardan, maka itu menjadi utang. Jadi tuh gitu. Pinjamkan aku ini, kata yang mau minjam. Kata yang minjamin khuzhu, ambil. Jadi begitu.
Tapi kita kayaknya nggak mikirin begini ya. Nah, kita mau utang ya, udah utang segini ya, saya bayar ya. Ini masalah aja. Au a'tini fayakunu hibatan. Atau ya, didahului dengan kata-kata a'tini. Ya, sebelum mengatakan khusu, kata peminjam berikan kepada aku. Berikan kepada aku. Ya, maka kata yang ngutangin bilang khushu amilalah dia. Hibatan itu namanya hibah. Karena ngomongnya beri aku. Ini jangan sampai ngomong tuh. Jangan salah ngomong. Ini beri saya kitab ini. Ambil. Ini nama jadinya hibah. Pahamin. Ini jadinya hibah. Kalau dia bilang begini, hutangkan saya ini. Ambil. Jadinya utang. Walau iktasara ala malak tuakahu walam yanwil badala fahibatun. Dan jikalau dia membatasi omongannya atas malak tuakahu, malak tuakahu, aku permilikan kepada engkau akan dia. Aku permilikan engkau akan dia ini umpama. Dan dia tidak niat ganti, enggak. Dia enggak niatin kepada ganti, dia cuma permilikin aja. Aku permilikan kepada engkau ini. Ah, fahibatun. Ini namanya jadinya hibah, pemberian. Enggak wajib ganti. Wa illa, jikalau enggak dia niatkan ganti, ya. Dia enggak niatin ganti, ya, dengan bahwa dia niatkin, ya. Dia enggak niatkan ganti, ya. Itu namanya jadinya kinaya. Ya. Ya, yang pertama, ya, walam yanwil badala, dia enggak niat akan gantian, maka jadinya ibah. Dia bilang aku permilikan kepada engkau ini namanya jadinya ibah. Wa illa jikalau enggak niatin, ya. Ganti, maka itu namanya kinaya. Artinya kinaya minjam. Walau ikhtalafa, dan jikalau berselisih keduanya, pemberi hutang dan yang hutang, piutang dan penghutang, berselisih paham, finiatil badali, pada niat ganti, suddiqadafiu, maka dibenarkan yang pemberi pinjaman. Yang berselisih itu, yang ngutangin atau yang minjemin sama yang minjem atau yang utang, tentang niat ganti, tentang niat ganti, maka dibenarkan yang pemberi pinjaman. Kenapa? Li'annahu a'rafu biqasdi, karena dia yang lebih tahu dengan maksudnya. Aw fi dzikril badali, atau berselisih tentang menyebutkan gantian. Suddiqal akhizu, maka dibenarkan yang ngambil, yang peminjam. Fi adami zikri, pada tidak menyebutkannya. Kenapa? Li'annahul aslu, karena itu asalnya. Tidak menyebutkan. Wasigatu zahiratun fi madda'ahu, dan sigatnya itu jelas pada apa yang ia dakwakan akan dia. Walau kana limuttarin, dan jika ia berkata kepada muttarin, ya, apa nih muttarin, kesusahan atau kelaparan. Jika dia berkata kepada orang yang lagi kelaparan, orang kalau kelaparan kan susah ya. At'amtuka bi'iwadin fa'ankara, aku beri makan engkau dengan syarat gantian. Terganti ya. Ini saya kasih makan kamu, tapi nanti ganti ya.
Ya. Fa'an karo, lalu ia mengingkari. Suddiqal mut'imu hamlan dinasi ala hadhil makromati. Maka dibenarkanlah yang memberi makan, karena untuk membawa bagi orang-orang atas ini kemuliaan. Apa? Beri makan. Ya mulia juga, tapi terganti ya. Masih bagus juga, ada orang gak mau sama sekali. Tapi yang lebih bagusannya lagi ya sedekah. Walau qala wahabtuka mi'iwadin. Nah, aku hibahkan kepada engkau dengan gantian. Ini namanya hibah bisawab. Kayak kondangan tuh kondangan. Kondangan ditulis ya. Ini kondangan itu hibah. Umumnya orang kita minta diganti. Maka oleh karena itu kita jangan minta diganti. Kalau kondangan, niat kita adalah sedekah. Jangan minta diganti, sedekah aja. Kasih aja. Faqala, lalu dia berkata majanan dengan sukarela. Sudikal mutta'ibu, maka diberikanlah, maka dibenarkanlah yang diberi. Ya, yang dibenarkan yang diberi. Orang sedekah apa orang ini hibah katanya. Enggak mesti diganti. Kita tuh hendaknya begitu juga sama ya. Kalau kita kondangan jangan niat pengen diganti, niatnya hibah aja atau sedekah. Kasihan orang orang kawinan ya. Emang sih enak susah makan-makan ya. Iya orang kaya, orang yang susah udah-udahan. Ya Allah, duit yang masuk kagak pas, nggak cukup buat ganti semua. Maka oleh karenanya kita kondangan, kita niatnya hibah atau kita sedekah. Jangan minta hak. Jangan kita supaya diganti, jangan. Begitu. Teman kita mau nikah. Nah, kita sebagai umpama udah dewasa gitu ya. Kita bawain buket satu. Jangan berharap kembali. Menaruh buketnya biar ntar pada ngasihnya. Jangan. Kasih aja udah. Jangan berharap kembali. Nggak usah dinamain, kasih aja. Kira-kira kalau kita kasih dengan ikhlas, nanti dia kasih kita nggak kira-kira? Insya Allah kasih. Nah kalau umpama kita kasih, ya kita nerapin kembali, takutnya dia lupa. Dia lupa umpama. Dosa nggak tuh? Jadi dosa. Kita menyebabkan orang jadi dosa, jangan. Walau qala istari li bidirhamika khubzan fastara lahu. Jika dia berkata istari, belikan olehmu untukku dengan dirham engkau.
istari, belikan, belikan olehmu, belilah. Dibilang begitu, beli olehmu untukku, beliin, beliin aku bidirhamika, dengan dirham engkau. Iya. Suaranya masuk kan? Hah? Masuk. Istari, ya, beli, belikan olehmu untukku bid dirhamika, dengan menggunakan dirham engkau, uang engkau, khubzan, akan roti. Beliin saya roti dong, pakai duit itu. Bahasa kita begitu. Fastarok lahu, lalu dia beli untuknya. Karena dirham qardhon, adalah dirham itu menjadi utang. La hibatan al mu'tamadi, bukan hibah atas kaum mu'tamad. Ini kadang kita begini ya, beliin soal itu dong. Apa tuh goreng-gorengan, tahu? Pelit banget tuh, ya lah, beliin. Itu jadi utang itu, bukan hibah. Jadi utang, bukan hibah. Iya, di sini diam, tapi nanti di akhirat. Jadi jangan pernah kita kayak begitu. Ya. Kalau kita punya duit, beli. Kalau kita nggak punya, minta. Kalau nggak dikasih, sabar. Jangan pernah kita ambil punya orang. Ingat, kalau kami nggak, kamu ngambil punya orang, nggak ada ceritanya orang yang ngambil punya orang hidupnya bahagia, nggak ada. Walaupun bergelimang harta, dia akan susah. Hatinya susah. Wallahu a'lam bishawab.